السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوتي في الله عز وجل وإياكم جميعا para pemirsa salam tv dimanapun antum antuna beradaba pada ibu ikhwan dan dan ...para penonton dan hadirin yang berbahagia, yang setia ya dan menyaksikan terus acara kajian kitab uh, Al-Aqidah Al-Waqsutiyah... ...yang disyarahkan oleh Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahallahu Ta'ala Rahmatan Wasiatan. Pada pertemuan yang lalu ini sudah kita bahas terkait dengan uh, pernyataan ataupun per perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rahimahullah dalam kitab uh, Al Aqidah Allah Sadiyahnya bahwa beliau mengatakan ya mengatakan bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun ya nah, kan itu ya sebelumnya kan uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya itu thumma rusuluhu shadiqun aw kemudian rasul-rasul Allah itu shadiqun orang-orang yang jujur orang-orang yang benar masduqun yang dibenarkan Nah kan itu udah kita bahaslah bahwa apa yang disampaikan oleh para Rasul itu adalah kebenaran karena sejatinya itu adalah wahyu dari Allah SWT ya tapi yang memang sanatnya benar ya karena memang e, banyak riwayat-riwayat terkadang disandarkan kepada Nabi dan kepada Rasul khususnya Nabi kita Muhammad SAW ternyata itu tidak benar artinya riwayatnya sanatnya memang benar-benar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Termasuk yang mereka beritakan adalah sifat-sifat Allahu azza Allahu azza wa jalla. <coughs> Itu yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Nah, bikhilafin ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun berbeda dengan mereka-mereka yang mengatakan ya sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Ah, gitu ya. Maka kita lihat di sini penjelasannya ya. Bi khilafil yaquluna alaihi ma la Berbeda dengan mereka-mereka yang mengatakan terhadap sesuatu yang mereka tidak ketahui. Fahula qalu ma la Maka mereka itu adalah kadibun. Orang-orang yang orang-orang yang kadibun. Yaitu apa? Orang-orang yang eh, dusta, orang-orang yang bohong. Balun. atau dalun mereka mereka yang sesat lianahum kalu mala yang alamun karena mereka mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui ya ini terkait dengan sifat-sifat uh, Allah Azza ya? wa Jalla ya wakann al muallifa yushiru ila ila ahli tahrif uh, seolah-olah muallif yakni dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengisyaratkan ila ahli tahrif kepada mereka-mereka mereka yang tukang tahrif. Perkataan beliau ini menohok gitu kira-kira ya. Pernyataan Syekhul Islam ini bi khilabil ladzina yaquluna alaihi ya Ini ditujukan kepada mereka-mereka mereka yang suka mentahrif terhadap asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Tahrif itu artinya mengubah, menyimpangkan. Kenapa? Lianna tahrifa, lianna ahla tahrifi, qalu ala Allahi ma la ya'lamun min wajah ini. Karena memang mereka-mereka mereka yang suka mentahrif, ya, mengubah, menyimpangkan nama-nama Allah, nama dan sifat-sifat Allah Taala, itu mereka mengatakan sesuatu terhadap Allah yang mereka tidak ketahui. Mereka mengatakan sesuatu tentang Allah, padahal mereka nggak tahu apa-apa gitu, hanya ngomong aja. Dan itu bisa dilihat kata Syekh Muhammad bin min wajah ini dari dua sisi ya dari dua sisi kalau sisi yang pertama mereka mengatakan innahu lam yurid kada wa arada kada sungguhnya Allah tidak menghendaki demikian tapi menghendaki demikian nah ini versi mereka kan yang mereka yang mereka ini perkataan mereka bahwa yang dimaksud oleh Allah ini ya bahwa yang dimaksud oleh Allah ini dan bukan ini ya fakalu fisalbi Walijabi dimalaya namunmun ya maka mereka mengatakan dalam perkara yang Salbi menapikan Wal ijabi dan juga menetapkan tapi bima bimalaya dengan sesuatu yang mereka tidak ketahui artinya penetapan mereka itu penapian mereka terhadap sifat-sifat Allah jalla bukan berdasarkan ilmu tapi berdasarkan uh, hanya Pernyataan-pernyataan uh, semata yang tidak didukung, bahkan jauh dari dalil. Jadi, uh, Syekhul Islam Ibn nithemiyah rahimahullah mengatakan bahwa mereka, ahlu tahrif yang mereka suka mengubah dan menyimpangkan sifat-sifat allah. SWT dari yang sebenarnya, mereka mengatakan terhadap allah sesuatu yang mereka tidak ketahui, dan itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, mereka katakan sungguhnya Allah tidak menghendaki demikian. Ya, yang kedua mereka katakan menghendaki demikian. Jadi ini 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 yang mereka katakan tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Kita lihat nanti contohnya supaya lebih jelas. Masalan sebagai contoh, kalau mereka mengatakan lam yurid bil wajhi al wajha al haqiqi. Ya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa tidak menghendaki dengan kata wajah itu wajah yang sebenarnya. Jadi mereka mengatakan kalaulah Allah SWT mengatakan wajah dalam Al Quran maksudnya bukan wajah. <tuh> itu ya. Kalau Allahi malay alamun bisalbi. Mereka mengatakan terhadap Allah SWT sesuatu yang mereka tidak ketahui dalam hal penapian. Kan mereka menapikan. Ya, ah, ini dia dalam hal penapian kan. Oke, itu satu sisi kan. Jadi para ahlu tahrif kalau ada sifat wajah datang dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Wasallam... mereka katakan itu bukan wajah. Ya. Allah SWT tidak menghendaki wajah ya sebagaimana uh, yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kalau kita al sunnah menetapkan bahwasanya Allah SWT memiliki wajah sesuai dengan keagungan kealayakannya. Bagaimana wajah Allah? nggak tahu kita. Tetapi kalau wajah dari sisi makna kita tahu. Wajah kan apa yang di depan kan. Apa yang di hadapan kita itulah wajah. Nah gitu kan. Wajah makhluk. Tahu kita wajah makhluk seperti ini. Tapi kalau kita uh, tanyakan bagaimana wajah Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita tidak tahu. Ya. Ya. Uh, kita tidak tahu. Bagi Allah wajah wajah ya. Nah. Jadi kalau mereka mengatakan wajah. Kalau ada sifat wajah. Lalu mereka katakan itu bukan wajah. Hakikat yang dikehendaki oleh Allah. Maka sesungguhnya mereka mengatakan terhadap Allah wajudallah sesuatu yang mereka tidak ketahui dalam hal penapian kan mereka menapikan bukan wajah yang dimaksud oleh Allah nah, menapikan wajah itu sendiri baik itu dari satu sisi ya cuma kalau kemudian mereka mengatakan wal muradu bil wajah at maksudnya wajah di sini adalah at-tawab itu apa artinya adalah maksudnya adalah pahala ya Fakalu ala Allahi ma la ya'lamun fil ijab. Mereka mengatakan sesuatu terhadap Allah SWT tanpa ilmu dalam perkara penetapan. Tadi kan juga mereka dalam perkara penapian mereka mengatakan tanpa ilmu juga. Kemudian dalam perkara penetapan mereka juga mengatakannya bukan berdasarkan ilmu. Asal sebut aja. Ha, gitu kira-kira ya. Wa ha'ula'il ladina yakuluna Allahi ma la ya'lamun la yakununa sadiqina wala masduqin wala musaddaqin dan mereka mereka mengatakan terhadap Allah wajah sesuatu yang mereka tidak ketahui tidaklah mereka itu orang-orang jujur tidaklah mereka itu orang-orang benar dan tidak pula orang-orang yang ya uh, dibenarkan ya jadi mereka ini bukan orang yang benar dan bukan pula orang yang di, dibenarkan ya? bahkan dalil-dalil telah tegak bahkan dalil-dalil telah tegak bahwasanya mereka itu kadhibun, mereka adalah orang-orang dusta, mukadabun, Orang-orang yang dustai, orang-orang yang didustakan, bima auha ilaihim syaitan dengan wahyu yang diwahyukan kepada mereka oleh syaitan, dengan wahyu yang diwahyukan kepada mereka oleh syaitan. Jadi syaitan yang punya kerja ini, jadi mereka ini terjebak dengan tipu daya syaitan. Ya? Jadi tidak ada kalau wajah ya wajah. Bagaimana kita memaknai wajah? Makna kita ngerti makna wajah, tapi bagaimana wajah Allah, Allah alam Ah, gitu kan? Kita tidak tahu karena Allah wajah tidak menginformasikan bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, bagaimana tangannya. Ini kita sebut ini sifat-sifat dzatias seperti ini kan? Bukan sekedar hati kita. Karena disebut oleh Allah wajah. Kalau nggak nggak berani kita menetapkan sesuatu apapun ataupun menghilangkan sesuatu dari Allah tanpa dalil. Ya kalau dalilnya kita pahami, kita mengerti. Ah, demikian ya. Jadi kalau para rasul dalam menyampaikan ayat-ayat Allah SWT termasuk dalamnya asma dan sifat. Mereka adalah orang jujur. Orang yang benar dan dibenarkan. Sementara orang-orang yang suka al tahrif. Mereka mengatakan terhadap Allah tanpa ilmu. ya Mereka mengatakan atau menetapkan sesuatu. menapikan sesuatu dari Allah tanpa ilmu. Ikhwati fillah Allah Ta'ala wa iyakum jamian. Sudah selesai kita di situ dan kita lanjutkan. كبرنيت عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال رحمه الله ولهذا قال سبحانه وتعالى ولك رنيت الله عز وجل بر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في سورة الصفات اي انكسراتوس دولا بانبلوس سان بيسراتوس Oleh karena itu Allah SWT berfirman Subhana rabbika masucilah Rabb wahai Muhammad Rabbil izzah, Rabb yang memiliki izzah Izzah itu adalah keagungan Atau ke apa namanya ini Izzah kemuliaan Amma yasifun dari apa yang mereka sipati. Wassalamun alal mursalin Semoga keselamatan tercurahkan kepada para rasul alamin Dan segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam Sofat ayat 180 sampai 120, eh 182 kita lihat syarahnya sebagaimana syarahkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Qala Ibnu Utsaimin. Qala Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Asyrah syarah. Wa qawluhu dan perkataan Syekhul Islam wali hada. Oleh karena itu ai li ajli kamali kalamihi wa kalami rusulihi. Oleh karena itu karena sempurnanya ya perkataan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Ah gitu. Walihada maksudnya karena ya kesempurnaan kalam Allah dan kalam Rasulnya. Kal Allah wajib mengatakan Subhana Rabbika ma Rob Muhammad. Wasabaka wasabaka makna tasbih dan telah terdahululah makna tasbih. Apa makna tasbih rupanya? Wahwa huwa Allahi am la lima layali kubihi, yaitu mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah SWT. Ini maksud daripada ini maksud daripada tasbih yaitu apa? Tanzihullah an kulli ma la yaliq bihi yaitu mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ah ha, itu dia ya. Subah tasbih, jadi kan subhana rabbika, maha suci Rabbmu. Maksudnya maha suci apa? Maksudnya adalah tanzihullah angkulli ma la yaliqu bihi. Mensucikan Allah dari sesuatu, dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud subhana. Ya. Kemudian wa qauluhu rabbika aidha parububiyyah ila Muhammad, yaitu rabbika maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan rububiyahnya, rabb itu kan rububiyah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi karab engkau wahai Muhammad. Wahya rubiyatun khasah. Itulah rubiyah secara khusus. Min idafatil khaliq ilal makhluk. Yaitu penyandaran sang khaliq kepada makhluk. Ya. Kan Rabbika Rabbmu, Ya. Dalam kata Allah SWT. Subhana Rabbika karabmu. Maha suci Rabbi wahai Muhammad. Jadi kan ada. Ada penyandaran kan. Dari tahuid rububiyah. Ya. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebut rububiyah khasah. Ya Rubbia Khosoh dan ini merupakan idoatul khaliq ilal makhluk penyandaran sang khaliq kepada makhluknya siapa sang khaliq di sini Rabb siapa makhluknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa qauluhu dan perkataan Allah Rabbil Izza Rabbil Izza Rabb yang memiliki Izza Izza itu artinya apa namanya ini keagungan ya bisa juga diartikan adalah kebanggaan ya. Rabbil Izzah, Rabb Izzah, Rabb yang memiliki izzah, memiliki apa namanya ini keagungan ya dan ataupun kemuliaan. Mimbab patil mausuf ila sifah yaitu mimbab dari sisi penyandaran al mausuf yang disifati kepada sifat. Mana di sini mausuf? Mausuf adalah Rabb. Sifat apa? Izzah. Itu kan? Jadi ada pengidopahan, ada penyandaran dari mausub kepada sifat. Ikhwati fil ta'ala wa iyakum jami'an. Tampaknya kita rehat dulu sejenak, nanti kita lanjutkan lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim. kuvate fil la azni Allahu taala wa iyakum jami'an jadi perkataan apa namanya ini perkataan Allahu azza wajalla rabbil izzah itu mim bab mausuf ila sifah. itu pengidafahan atau penyandaran al mausuf yang disifati siapa yang disifat di sini ar-rab al yaitu Allahu azza wajalla sifatnya mana izzah ketinggian kemuliaan keagungan Wa minal ma'ruf yang sudah dan diantara yang perkara yang sudah jelas. Anna marbubin makhlukun. Bahwa segala yang marbub, yang segala yang diatur, segala yang dipelihara itu makhluk. Ya, itu makhluk. Ya. Artinya di sini ini kan tadi idopahnya seperti Rabbika Rabb engkau Muhammad. Satu satu khaliq, satu makhluk kan. Yaitu sang Khaliq Allah. Muhammad kan makhluk. Sama seperti kita, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sini, ini kan Rabbil Izzah gitu kan. Rabb itu adalah khaliq. Izzah, bagaimana secara secara kaidahnya kan, setiap yang diidopahkan, kalau idopahnya dari Rabb, yaitu pun kita katakan idopatul masuf ila sipah. itu biasanya katanya marbub. Itulah sesuatu yang diatur, yang dipelihara. Berarti kan makhluk dia. Wahuna qal dan di sini Allah SWT katakan Rabbil Izzah. Akan nah, begitu. Wa nah, bahawa, izzatullah ghairu makhlukah. di sini ditegaskan bahwa izzatullah, izzah, ke, keagungan, ketinggian. Ya, itu e, keperkasaan Allah SWT ghairu makhlukah. Itu bukan bukan makhluk. Li'annaha min sifatihi karena itu adalah sifat Allah. Sama seperti Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah kalamullah. Kenapa dia adalah kalamullah? Nah, di sini Rabbil Izzah, meskipun secara kaidahnya kita katakan bahwa segala yang diidopahkan kepada Rabb itu, ya secara umum biasanya adalah makhluk. Tetapi di sini tidak makhluk. Kenapa? Karena idopahnya itu kepada sifat. Dan sifat Allah itu bukan bukan makhluk. Artinya bukan makhluk apa? Kalau makhluk kan diciptakan dari yang gak ada menjadi ada. Nah itu dia. Kalau ini tidak. Dia semenjak azali sudah ada sifat Allah yang namanya izzah. Ya. Wal min sifatih karena izzah itu dari sifat Allah. Fa <tuh> maka kita katakan hadhihi min bab ila sifah. Ini merupakan bab penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Siapa yang disifati yaitu Allah disandarkan kepada sifatnya. Wa hada, berdasarkan ini Rab wa izzah maka rabbil izzah maknaha sahibul izzah so, sahibul izzah maka makna rabbil izzah maknanya di sini adalah sahibul izzah zat yang memiliki izzah keagungan kemuliaan ah gitu kama yuqal sebagaimana dikatakan rabbud maksudnya adalah sahibud orang yang memiliki rumah jadi intinya di sini meskipun idopa tetapi ini tidak dimaksudkan bahwa ini makhluk tidak kenapa karena idopahnya kepada sifat Allah ya sifat Allah ya bukan makhluk tapi maknanya rob di sini adalah lebih kepada sahib yang maknanya yang memiliki robil izah artinya yang memiliki izah apa Izzah? itu keagungan kemuliaan ha, begitu ya wa dan perkataan Syekhul Islam amma yasifun dari apa yang mereka sifati yakni amma yasifuhul musyrikun dari apa yang disifati oleh orang-orang musyrikun. Artinya Allah Azza wa Jalla maha bersih, maha suci dari segala yang disifati oleh orang-orang musyrikin. Kama saya zikruhul muallif sebagaimana akan disebutkan oleh muallif. Apa saja yang disifati rupanya oleh orang-orang musyrikun itu akan dijelaskan nanti. Ya. Yeah. Wassalamun al-mursalin. Dan semua keselamatan itu tercurahkan kepada para Rasul. Ay ala Rasul kepada para Rasul. Qauluhu walhamdulillahi rabbil alamin. Dan perkataan Allah Azza wa Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan sambungan ya dalam surah Sofat tadi ayat 180 sampai 182. Walhamdulillahi alamin. dan segala puji hanya milik Rabb, milik Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Di sini dikatakan hamidallahu, naf hamidallahu nafsahu, Allah SWT memuji dirinya. Ba'da'an nazaha. Ba'da'an nazaha. Setelah Allah SWT mensucikannya. Ya? Jadi di sini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allah memuji dirinya. Setelah Allah SWT sucikan. Kalau kita lihat ayat berikut. Ayat sebelumnya ini kan. Subahana rabbika wa rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ayat itu dia. Ya, Mahasuci Rabbimu. Rabbul Izzah amma yasifun dari mereka, dari apa yang mereka sifati. Wassalamu ala al mursalin dan semua keselamatan tercurahkan kepada para rasul. Walhamdulillah alamin dan segala puji hanya milik Rabb semesta alam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala hamidallahu nafsahu. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Ba'da an nazaha haslah Allah Subhanahu wa taala sucikan. Lianna fil hamdi kamala sifat. Karena sesungguhnya di dalam alham dalam pujian itu ada kamala sifat, ada kesempurnaan sifat. Jadi dalam pujian itu ada kamala sifat, ada kesempurnaan sifat. Wa tasbihi anil Sementara tasbih itu adalah pesucian. Ya, pembersihan dari segala aib. Pajama abil ayah maka pajumi abil ayah maka dikumpulkan dalam ayat itu baina tanzihi anil uyub bitasbih wa isbatil kamal bil hamdi. Maka dikumpulkan dalam ayat itu dalam ayat surah as uh, Sofat ayat 180 182 itu ya di antara tanzih pensucian dari segala atau pembersihan dari segala aib bitasbih dengan memuji Allah ya dengan mentasbihkan atau mensucikan Allah wa isbatil kamal bil hamdi dan menetapkan kesempurnaan dengan pujian. Ah itu dia. Jadi ayat ini komprehensif ayat ini lengkap ya bahwa yang pertama dikatakan Allah azza ya memuji dirinya kapan Allah puji dirinya setelah Allah sucikan sebelumnya ya kenapa karena dalam alhamdi itu terkandung kesempurnaan sifat dan di dalam tasbih adalah ada pensucian ada pensucian dari segala aib-aib maka digumpulkan dalam ayat di antara pensucian dari aib-aib dengan bertasbih dan menyempurnakan dan menetapkan kesempurnaan dengan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ayat, ayat ini lengkap dari satu sisi Allah bersihkan sucikan dirinya, di sisi lain Allah Subhanahu wa ya, di sisi lain Allah Subhanahu wa memuji dirinya. Dan memang Allah Subhanahu wa hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Adapun kita maka kita sesungguhnya manusia lemah yang penuh dengan keburukan dan penuh dengan uh, maksiat dan dosa. maka sesungguhnya kita tidak berhak untuk dipu untuk dipuji. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyakum jami'an kita lanjutkan. Qauluhu dan perkataan Syekhul Islam. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusul. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang disipati oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul. Jadi orang-orang yang menyelisihi para rasul ini senantiasa saja mereka menyipati Allah SWT dengan sesuatu yang tidak ada pada Allah. Jadi makanya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan fasabbaha nafsahu amma wasabahu bihil mukhalifuna lirusul maka Allah Azza wa ya sabbaha mensucikan dirinya dari apa yang disipati oleh orang-orang yang orang-orang yang menyelisihhi lirusul terhadap para rasul. Wa sallama 'alal li salamati maqaluhu min naqsi wal aib dan keselamatanlah kepada para rasul terhadap ya dan keselamatanlah kepada rasul karena uh, keselamatan apa yang mereka ucapkan dari minanaksi dari kekurangan dan aib. Maka di sini kita ulangi Sabaha nafsahu amma wasafahu. Allahu azza mensucikan dirinya dari apa yang disipati oleh orang-orang yang menyelisih para rasul. wasallama alal al mursalin dan keselamatanlah kepada para rasul karena mereka selamat dari apa yang mereka katakan. Ya, li salamati maqaluhum min naqsi wal aibi karena mereka selamat dari perkataan ya, dari perkataan tentang kurang dan aib. Artinya Allah Subhanahu wa mensucikan dirinya ya dari apa yang dikatakan oleh orang-orang menyelisih para rasul dan para rasul pun selamat. Kenapa mereka selamat? Karena mereka tidak mengatakan tentang Allah Subhanahu wa ada kurang atau ada aib. Tentu para Rasul selalu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. mungkin mereka mengatakan itu. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, Wasallama dan selamatlah para Rasul. Ya, Kenapa? Karena mereka selamat dari perkataan yang mengatakan Allah itu penuh kekurangan dan penuh keaiban. Nah, itu. Para Rasul nggak akan mengatakan itu. Mustahil mereka mengatakan itu. Karena mereka adalah hamba Allah Azza wa yang setia, yang paling takut dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang mengatakan ini kan mereka-mereka menyelisihkan para Rasul justru. Orang-orang tidak beriman kepada Allah taala. Jadi Allah taala mensucikan dirinya dari apa yang disipati oleh orang-orang musyrikin. Dan para Rasul pun selamat. Dari segala apa yang mereka katakan. Dari perkara kurangan dan aib. Nggak ada. Para Rasul nggak akan mengatakan bahwa Allah taala ada kekurangannya. Bahwa Allah taala ada aibnya dan seterusnya. Dan seterusnya tidak mereka akan berani mengatakan hal demikian. Ikhwati fillah ta'ala wa jami'an. Kita lanjutkan. Asyarahu Makna hadil jumlah wadihun. Makna jumlah ini sangat jelas. Wa an dan tinggal dikatakan. Wa hamida wa hamida nafsahu li kamali Dan Allah memuji dirinya. Kenapa? Li karena sempurna sifatnya. li ya uh, yang terkait dengan dirinya ya Allah azza wa jalla Allah azza wa memuji dirinya karena kesempurnaan sifatnya terkait dengan dirinya wa binisbati dan juga terkait dengan para rasulnya artinya Allah azza wa jalla memuji dirinya kenapa karena kesempurnaan sifatnya dan Allah SWT, para rasul juga memuji Allah azza wa jalla ya fa innahu subhanahu mahmudun ala kamali sifatihi maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha terpuji. Kenapa? Ala kamali sifati terhadap sempurna sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. ala irsali rasul dan karena diutusnya para rasul. Lima fidali min rahmatil khalqi wal ihsani ilaihim. Karena pada hal itu ada kasih sayang terhadap makhluk wal ihsani ilaihim. dan berbuat baik kepada kepada mereka. Jadi di sini jelas ya bahwasanya Allah Subhanahu wa e, memuji dirinya. Kenapa? Karena kesempurnaan sifat-sifatnya terkait dengan dirinya juga juga terkait dengan para rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa adalah mahmudun ala kamali sifati, adalah zat yang maha terpuji. Kenapa? Ala kamali sifatihi di atas kesempurnaan sifatnya. Wa ala irsali rusul dan karena juga kita memuji Allah karena Allah Subhanahu wa maha terpuji kenapa? Karena juga telah diutus para rasul. Jadi sangat sayang Allah SWT kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Allah utus rasul yang penuh dengan kesempurnaan, ya. Dan tentu diturunkan kitab dan sebagainya begitu kan. Intinya bahwasanya Allah SWT maha terpuji karena kesempurnaan sifat-sifatnya dan karena wa ala irsali rasul dan karena diutusnya para rasul yang kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. lima fidalika karena hal di dalam hal itu min rahmatil khalqi dari rahmat kepada makhluk wal ihsani ilaihim dan berbuat baik kepada kepada mereka. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyakum jami'an kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini jangan ke mana tetap di salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita berpindah terus. Qauluhu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa huwa subhanahu qad jama'a fi wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafi wal isbat. Dan sungguh subhanahu wa ta'ala yaitu Allah azza wajalla Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan pada apa yang ia telah sifati dirinya dan apa yang telah namai dirinya ...bainan nafi wal isbat antara nafi dan isbat artinya Allahu azza wa jalla Allahu subhanahu wa taala telah mengumpulkan ya antara sifat apa yang Allah sifati dirinya dan apa yang Allah namai dirinya dikumpulkan di, di antara apa Bainan nafi wal isbat di antara penapian dan penetapan ah gitu ya selengkapnya kita lihat syarah dari الشيخ محمد بن صالح الثامن رحمه الله تعالى رحمه واسعه، شرحه شرحنا بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ان الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات. ما هو ثانيا المؤلف yaitu... شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في هذه الجمله الم جمله اني جمله, ini, جملة yaitu, وهو سبحانه تالي an ta'ala jama'a fi nafsahu bainan nafi wal isbat Bahwasanya Allah Taala Telah mengumpulkan Dalam perkara yang ia sipati dirinya Dan telah ia namai dirinya Apa yang Allah kumpulkan dalam perkara nama dan sifat itu Bainan nafi wal isbat Di antara nafi dan isbat Nafi artinya penetapan isbat eh, Nafi artinya penghilangan ya, Penidaan Al-isbat artinya penetapan jadi Allah kumpulkan dalam berbicara tentang asma dan sifat maka ada dua hal di sini dari sisi penafian dan ada ada sisi pengisbatan penetapan ah gitu ya kenapa ada dikumpulkan antara nabi dan sifat itu wa dzalika anna tamamal kamal la illa bi sifatil kamal karena eh, kesempurnaan ya karena kesempurnaan tidak akan bisa kecuali dengan penetapan sifat-sifat sempurna wa imayudaduha dan hilangnya apa yang menyainginya... atau apa yang apa namanya ini menyamainya ya jadi kita katakan kesempurnaan itu tidak akan hadir tidak akan ada kecuali dengan ditetapkannya sifat-sifat kesempurnaan dan hilangnya apa yang menjadi lawannya dari sifat-sifat kekurangan ah gitu jadi kesempurnaan itu kalau nggak diiringi dengan penapian lawannya maka nggak akan sempurna contoh ada seorang yang ganteng laki-laki yang ganteng umpamanya ya laki-laki yang ganteng ini ya laki-laki yang ganteng ini akan teruslah dia uh, ganteng kenapa karena yang lain nggak ada dinapikan dinapikan dinapikan, dinapikan. wanita ini cantik sekali masya Allah Salihah. Karena yang lain gak ada memang, cuman dia yang wanita yang cantik, yang soleha, gitu, yang lain gak ada. Maksudnya yang lain gak ada, gak ada wanita lain kan gitu, atau ada yang lain tapi jelek-jelek semua gitu. Jadi, kenapa? Kenapa ini sepakat kita cantiknya karena kesempurnaan cantiknya ya? Karena memang ada sifat-sifat sempurna dan hilang darinya sifat-sifat yang uh, um, yang melawannya, yang... yang apa namanya ini menjadi lawannya. Kenapa? Karena yang lain gak ada memang, wanita-wanita lain gak ada cuman dia gitu. Nah, maka terkumpullah sama dia eh, kecantikan, ya keindahan, dan lain sebagainya. Baik, jadi dikatakan tadi, eh, al muallif rahimahullah dalam jumlah ini itu menetapkan, mengumpulkan antara nafi dan isbat terkait dengan nama dan sifat Allah. Kenapa? Karena memang eh, kesempurnaan itu tidak akan hadir, kecuali dengan ditetapkannya sifat-sifat kesempurnaan. Dan hilangnya apa yang menjadi? menjadi lawannya. Min dari sifat dari sifat-sifat kekurangan. dan Allah sifat kismani. Maka rahimahullah artinya Syekhul Islam. Maka Syekhul Islam telah memberikan kita faedah. bahwasanya sifat itu ada kismani. Ada dua macam. Ada dua macam. Al awal yang pertama. Sifatun musbatah. Sifat-sifat yang ditetapkan. Waktu sama indahum as dan dinamakan di sisi mereka itu adalah sifat asalbiyah eh sifat asubutiyah afwan ya. jadi sifat-sifat Musbatah uh, musbata sifat-sifat ditetapkan mereka juga menamainya dengan asifat asubutiyah, sifat asubutiyah sifat-sifat yang ditetapkan wa sifat manpia sifat-sifat yang manpia wa yusamunaha asifat salbiyah sifat manpia dan mereka juga menamainya dengan sifat sifat salbiyah. Jadi ada sifatun musbatah dan ada sifatun manfiah. Ah demikian ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an. Sifat salbiyah artinya salbi Salbi artinya adalah nafyu, penghilangan atau penidaan. Wala haraja min an salbiyatan dan tidak mengapa kita namakan sifat-sifat itu sebagai nama salbiyah. Kenapa inkana baktun tawakaf wakal, meskipun sebagai manusia itu terhenti dan dia mengatakan lanusa miha salbiyatan balnakulu Meskipun sebagai manusia ya itu tawakaf tawakaf artinya abstain ya tidak memberikan komentar. Wakala dan mereka mengatakan La nusammiha salbiyatan kita tidak menamainya salbiah. Tadi kita katakan kan sifat itu ada dua ya dari sisi uh, satu sisi kita bisa lihat pembagian sifat itu ada dua sifat musbatah bagi Allah dan sifat manpiyah, nah, kan begitu ya? Sebagian mengatakan sifat manpiyah itu dinamakan dengan sifat salbiyah, ya salbi wahai nafiyu maksudnya nafiyu penginidahan penghilangan, dan tidak mengapa an salbiyatan salbiatan kita tidak mengapa menamakannya sebagai satu salbiyah, tawqafa meskipun sebagian manusia itu berhenti ya tidak mau uh, apa namanya ini uh, menamakan sesuatu tentang Allah Azza wa taala karena mereka takut la nusammiha salbiatan kita tidak menamakannya sebagai satu salbiah wala naqulu manfiyah dan juga kita, kita tidak katakan sebagai uh, yang manfiyah atau dihilangkan fa naqulu kita hanya mengatakan madama salbu fil lughati bi makna nafi fal ikhtilaf fi hadzal lafzi la yadur selama salbu itu kata salbu di dalam bahasa Arab maknanya adalah nafyu penidaan maka khilaf tentang lapas itu tidak menjadi bahaya ya maka fa ikhtilafun fil lafzi ada khilaf dalam lapasnya, tapi itu tidak membahayakan atau tidak memudaratkan artinya ini kan eh, apa ya hanya eh, penamaan saja mustalah gitu ya jadi ada musbatah sifat-sifat yang ditetapkan ada sifat-sifat manfiyah dihilangkan atau di ditidakkan, ditiadakan. Ah, begitu ya. Fasifatullah Ta'ala kismani. Maka sifat-sifat Allah itu ada dua. Subutiyatun Wasalbiyatun. Subutiyah dan salbiyah. Ya. Jadi sifat-sifat Allah itu ada kismani dua sifat. Apa itu? Sifatun subutiyatun dan sifatun salbiyatun. Ah, begitu. A'u in syi'ta faqul musbatan wal manfiyah wal makna wahid atau jika engkau mau engkau namakan saja musbatah wal manfiyah wal makna wahid maknanya sama kok mau dikatakan sal, uh, sal apa namanya subutiah salbiah enggak ada masalah mau dinamakan musbatah wal manfiyah enggak ada masalah terserah ah gitu ya yang penting esensinya tidak hilang bahwasanya sifat Allah itu ada dua ada sifat musbatah namanya dan ada sifat uh, manfiyah namanya ya baik ikhwanti fillah Allahu taala wa iyyakum jami'an fal musbatah adapun musbatah ah ini kan kita sudah masuk ke uh, apa namanya ini ke pembahasannya ya ke pembahasannya yang terkait dengan yang disampaikan tadi bahwasanya uh, sifat Allah sifat Allah azza ada dua sifatun musbatah wa sifatun manfiyah kita lihat musbatahnya bagaimana fal musbatat fal musbatatu kullu ma asbatahu Allahu li maka sifat musbatah segala sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk dirinya wa kullu hasifatu kamalin dan semuanya itu adalah sifat kesempurnaan. Ya. Jadi musbatah artinya semua atau segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk untuk dirinya. Itu dia musbatah. Segala sesuatu yang telah Allah azza wa tetapkan untuk dirinya. Wa kullu hasifatu kamalin dan semuanya itu adalah sifat kesempurnaan. La safihan naksun biwajhihil minal tidak ada kekurangan di dalamnya dari satu sisi dari sisi-sisi yang lain. Jadi tidak ada kekurangan. Laisa ya. fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan di dalamnya ya dari satu sisi dari semua sisi ya. Wa min kamaliha annahu la yumkin an yakuna ma asbathahu dalan ala tamtsil li anna al mumatsalata lil makhluq naqsun. Dan di antara kesempurnaan sifat musbatah itu Bahasanya Allah wajibkan tidak mungkin an yang ku nama tahud tidak mungkin apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalan adalah tamsil itu menunjukkan terhadap tamsil atau permisalan lihat al mumasalah talil makhlukinaksun <coughs> karena apa namanya ni mumasalah iaitu uh, penyerupaan... ataupun apa namanya ni uh, kemiripan ya mumasalah permisalan <coughs> itu terhadap makhluk itu adalah naksun itu adalah sebuah kekurangan. Jadi di sini tadi disampaikan sifat musbatah itu adalah segala sesuatu yang Allah teta telah tetapkan untuk dirinya dan semua sifat musbatah itu adalah kamal kesempurnaan. Ya, lisafiah naksun biwajihin min minal wujud tidak ada kekurangan di dalamnya dari satu sisi dari sisi-sisi yang yang lain tidak ada kekurangannya karena ini adalah sifat musbatah dan itu adalah sifat tukamal. Wa min kamaliha di antara kesempurnaan kesempurnaan daripada e, apa namanya ini sifat musbatah itu annahu la bahwasanya Allah SWT tidak mungkin an yakuna ma bahwa segala yang Allah SWT telah tetapkan dalam alat tamsil itu menunjukkan adanya tamsil, adanya permisalan, adanya penyerupaan enggak mungkin. Ya, ah gitu. Kenapa? Li'annal mumasalata lil makhluk naksun. Karena penyerupaan ataupun eh, apa namanya ini? Mumasalah ya. Penyerupaan ya. Terhadap makhluk itu adalah kekurangan. Jadi meskipun Allah SWT menetapkan sifat-sifat kepadanya. Dan sifat-sifat itu semuanya adalah sempurna. Dan tidak mungkin dia ada tamsil. Ada yang mirip atau ada yang serupa dengan Allah SWT dalam perkara dalam perkara uh, tamsil ini. Tidak mungkin. Ya. Dalam perkara uh, tamsil artinya adalah penyerupaan ataupun permisalan tidak mungkin semua sifat-sifat Allah Azza wa musbatah itu akan sama dengan uh, makhluknya. Kenapa? Karena li'anul makhluk karena menyerupai makhluk itu adalah sebuah kekurangan. Ini tidak boleh. Makanya ikhwati fillah azani Allah taala wa jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia bahwa segala sifat-sifat Allah wajallah yang telah sempurna itu tidak mungkin ada datang apa namanya ini kelemahan pada sifat-sifat tersebut, ya. tidak mungkin ada kelemahan pada sifat-sifat tersebut karena sudah ditetapkan oleh Allah Jalla. Contoh sifat tangan, apakah tangan Allah sama dengan tangan makhluk? Tidak. Contoh sifat wajah, apakah wajah Allah tidak? Telinga tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Kita pun menyebutkan anggota tubuh seperti ini, ya ada tangan, ada telinga gitu. Ini bukan kehendak kita, tidak. Tapi ini karena ditunjukkan oleh dalil. Kalau nggak nggak akan berani kita mengadakan atau mengatakan sesuatu yang tidak kita yang tidak kita memiliki dalilnya. Ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an. Kesimpulannya bahwa sifat Allah SWT ada dua. ada sifat musbatah namanya, sifat yang ditetapkan, ada sifat manfiyah, sifat yang dihilangkan. Selengkapnya mungkin akan kita lanjutkan, akan kita sampaikan lagi pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jima'in. Subhanaka Allahum bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atuhu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.